Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar. Cikgu harap para pelajar sekalian semua sihat dan senantiasa bersemangat. Saya, Cikgu Nur Azam bin Muhammad Syed, seorang guru aquaculture yang mengajar di College Vocational Datuk Lela Maharaja yang bertempat di Rembau, Negeri Sembilan. Jadi, pada episod kali ini, saya akan menerangkan dan membincangkan salah satu topik yang terdapat di dalam modul GAK 1013 Asas Pemilihan Tapak yang bertajuk Melakukan Kerja Mengambil Sampel Air Ternakan. Di dalam tajuk ini, para pelajar perlu mencapai tiga objektif pembelajaran. Kita akan pergi secara satu persatu. Objektif yang pertama adalah mengenal pasti jenis-jenis sampel air ternakan. Kemudian, objektif kita yang kedua adalah mengenal pasti jenis peralatan untuk mengambil sampel air ternakan. Dan kemudian, objektif kita yang terakhir adalah menerangkan kaedah mengambil sampel air ternakan. Jadi, pastikan setiap pelajar dapat mencapai ketiga-tiga objektif di akhir pembelajaran pada hari ini. Untuk makluman pelajar sekalian, pengambilan sampel air ternakan perlu dilakukan di lokasi dan kedalaman tertentu berasaskan komposisi air. Ia perlu dilakukan di sekitar kawasan ternakan, sama ada di kolam-kolam ternakan ataupun di tangki-tangki ternakan. Ini adalah kerana air merupakan keperluan penting bagi ternakan. Persampelan air ternakan amat penting dilakukan untuk memastikan parameter air sentiasa berada di dalam tahap yang optimal. Ini adalah juga bagi mengelakkan kadar kematian yang tinggi berlaku pada ternakan. Persampelan air ternakan boleh diambil di beberapa lokasi pada tempat ternakan mengikut keluasan tempat, terutama di saluran air masuk dan saluran air keluar. Sampel air yang diambil juga perlulah mengikut kedalaman sesuatu tempat ternakan, sama ada di permukaan, di pertengahan dan juga di dasar. Sampel air juga perlulah diambil di beberapa tempat dan kedalaman air bagi sesuatu kolam adalah bertujuan untuk perbandingan antara satu sama lain dalam segi bacaan parameter bagi air kolam tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya akan menerangkan tentang tiga jenis sampel air ternakan. Apakah peralatan-peralatan yang sesuai untuk kita gunakan dan juga kaedah-kaedah yang boleh kita praktikkan bersama-sama dalam mengambil sampel air ternakan yang betul dan tepat. Baiklah para pelajar sekalian, tanpa kita membuang masa lagi, mari kita sama-sama lihat dan belajar tiga jenis sampel air ternakan. Sebelum itu, untuk pengetahuan umum, sampel air ternakan terdapat tiga jenis. Jenis yang pertama adalah air permukaan. Jenis yang kedua adalah air pertengahan. Dan jenis yang ketiga adalah air dasar. Kita akan pergi secara satu persatu. Jenis yang pertama adalah air permukaan. Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai ataupun laut. Sampel air di bahagian permukaan boleh diambil secara terus, sama ada menggunakan botol persampelan ataupun menggunakan penceduk air. Tetapi, walau bagaimanapun, perlulah kita pastikan bahawa tidak terdapat sebarang gelembung udara ataupun bubble di dalam botol persampelan kita. Ini bagi memastikan kadar bacaan yang kita dapat adalah tepat. Sampel air untuk air permukaan perlulah diambil pada salur air masuk, sama ada di kolam ataupun di empangan. Jenis air yang kedua yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah air pertengahan. Air pertengahan adalah air yang diambil 20 cm dari permukaan air.
Jadi, sebelum kita mengambil air di bahagian pertengahan, kita perlu memastikan bahawa kedalaman air ternakan yang ingin diambil diukur terlebih dahulu sama ada di tasik ataupun di sungai. Ini bagi memastikan kedudukan kedalaman sampel air adalah tepat. Sampel air di bahagian pertengahan perlulah diambil menggunakan alat persampelan yang betul. Hanya dengan kaedah ini sahaja, sampel air boleh diambil pada kedalaman yang diperlukan. Kemudian, kita pergi kepada jenis air sampel ternakan yang ketiga dan juga yang terakhir, iaitu air dasar. Air dasar adalah air yang diambil di bahagian dasar kolam. Sampel air di dasar diambil setiap 1.2 meter. Kedalaman yang baik adalah kedalaman yang tidak melebihi daripada 3 meter. Kenapa? Ini adalah kerana kedalaman air yang melebihi daripada 3 meter akan memberikan bacaan parameter air yang tidak bermutu. Tambahan pula, alat persampelan yang sesuai perlulah digunakan bagi menjalankan kaedah tersebut. Baiklah, kita pergi pula kepada senarai peralatan dan juga bahan yang perlu kita gunakan sebelum kita melakukan kerja mengambil sampel air ternakan. Kita akan pergi secara satu persatu. Antara peralatan yang diperlukan adalah botol sampel ataupun bekas sampel. Tetapi perlulah dipastikan botol sampel diperbuat daripada plastik. Bahan yang kedua ataupun alatan yang kedua adalah alat persamplan ataupun water sampler. Bahan yang ketiga adalah kertas label. Bahan yang keempat adalah bekas ataupun kontainer. Bahan yang kelima adalah alat tulis, digunakan untuk mencatat sebarang maklumat ataupun rekod. Dan yang terakhir sekali, peralatan yang keenam adalah pengangkutan air, sama ada sampan atau bot. Baiklah para pelajar, sebentar tadi kita telah pun bersama-sama melihat dan belajar tentang jenis-jenis peralatan yang boleh digunakan untuk mengambil sampel air ternakan. Sekarang, mari kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita dengan mempelajari bagaimanakah kaedah pengambilan sampel air ternakan yang betul. Untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan lebih memfokuskan kepada pengambilan sampel air ternakan di dalam sistem tangki. Di dalam sistem tangki, peralatan pengambilan sampel air ternakan adalah sama seperti peralatan yang telah saya terangkan sebentar tadi. Mari kita sama-sama senaraikan kembali peralatan-peralatan tersebut. Peralatan yang pertama adalah botol sampel. Peralatan yang kedua adalah water sampler. Peralatan yang ketiga adalah kertas label. Peralatan yang keempat adalah alat tulis. Peralatan yang kelima adalah kontainer ataupun bekas. Daripada senarai ini, adakah para pelajar dapat mengenal pasti peralatan yang tidak kita gunakan semasa mengambil sampel air ternakan di dalam sistem tangki? Adakah para pelajar tahu jawapannya? Ya, betul. Pengangkutan air. Di sini juga saya ingin menerangkan kepada para pelajar sekalian serba sedikit berkaitan fungsi alatan tersebut. Kita akan pergi secara satu persatu. Pertama adalah botol sampel. Botol sampel berfungsi untuk menyimpan sampel air yang telah diambil. Kemudian, untuk alatan yang kedua, alat persampelan ataupun water sampler, alat ini berfungsi sebagai alat untuk mengambil air. Kemudian, yang ketiga, kertas label. Fungsi label adalah untuk memaparkan maklumat berkaitan sampel air yang telah pun kita ambil, sama ada air permukaan, air pertengahan ataupun air dasar.
Yang keempat adalah bekas ataupun kontainer. Alat ini berfungsi sebagai tempat untuk kita simpan botol-botol sampel air yang telah pun kita ambil. Kemudian, yang kelima adalah alat tulis. Seperti yang telah pun saya terangkan sebentar tadi, alat tulis digunakan ataupun berfungsi untuk mencatat dan melabel maklumat berkaitan sampel air yang telah pun kita ambil. Kemudian, yang terakhir sekali adalah pengangkutan air. Pengangkutan air digunakan bagi mengambil sampel-sampel air sama ada sampel tersebut berada di tengah kolam atau di sekitar sangkar. Baiklah, sebentar tadi kita telah pun melihat dan belajar tentang jenis-jenis peralatan yang digunakan untuk mengambil sampel air ternakan. Sekarang, mari kita teruskan pembelajaran kita dengan mempelajari bagaimanakah kaedah mengambil sampel air ternakan yang betul mengikut amalan aquaculture yang baik. Berikut merupakan langkah kerja dalam mengambil sampel air ternakan. Langkah yang pertama, peralatan untuk pengambilan sampel air ternakan perlulah dipastikan bersih dan tidak tercemar. Ia juga perlulah diuji dahulu keberkesanannya dan kita perlulah menggunakan peralatan yang tepat. Botol sampel yang ingin digunakan untuk mengambil sampel air haruslah sesuai dengan kuantiti air sampel yang diperlukan. Semasa juga kita ingin mengambil sampel air, botol sampel yang paling sesuai digunakan adalah yang diperbuat daripada polietilena, plastik atau gelas. Baiklah, kita pergi kepada langkah yang kedua. Setelah kita menentukan peralatan-peralatannya, langkah yang kedua bermula ketika kita ingin mengambil sampel air. Di mana pengambilan sampel air haruslah dilakukan secara berhati-hati supaya sampel yang diambil tidak dimasuki bahan-bahan ataupun benda asing yang tidak diperlukan seperti sedimen ataupun sampah sarap. Kemudian, kita pergi kepada langkah yang ketiga. Botol sampel yang telah diisi dengan air sampel perlulah dilabelkan dengan maklumat-maklumat yang betul supaya kerja-kerja merekod lebih mudah. Antara maklumat yang diperlukan pada kertas label adalah yang pertama, tarikh, kemudian masa, kemudian nama organisasi, yang keempat, nama pengambil, kelima, lokasi diambil, yang keenam, paras air yang dipilih, ketujuh, cuaca ketika kita mengambil sampel, yang kelapan, situasi semasa sumber punca air sewaktu rombak selepas hujan ataupun air pasang. Langkah yang keempat, sampel air yang telah diisi di dalam botol akan dibawa ke makmal untuk dianalisis. Botol sampel disimpan di dalam bekas kontainer dan perlu dibawa dengan berhati-hati supaya tidak tertumpah. Langkah yang kelima, penyerahan sampel air boleh dilakukan di makmal atau di lapangan. Sebelum sampel diserahkan, kita perlu memastikan supaya sampel air ternakan kita dapat diserahkan dalam keadaan segera. Sampel juga perlu diserahkan kepada pegawai yang bertanggungjawab menerima sampel air tersebut. Tempoh masa penyerahan, diingatkan sekali lagi, perlu disegerakan bagi mengelakkan parameter air tertentu daripada terjejas. Oleh itu, penyerahan sampel perlu diserahkan sebaik sahaja kita selesai mengambil sampel tersebut. Borang akuan penyerahan perlu diisi dengan lengkap mengikut format yang telah kita tetapkan semasa sampel diserahkan kepada pegawai yang bertanggungjawab. Baiklah para pelajar sekalian. Kita telah pun belajar dan mengetahui kaedah mengambil sampel air ternakan. Seterusnya, cikgu ingin mengingatkan sekali lagi kepada murid-murid
agar senantiasa mengambil langkah-langkah keselamatan semasa ingin melaksanakan aktiviti pengambilan sampel air ternakan. Antara langkah-langkah keselamatan yang boleh saya kongsikan sekali lagi, yang pertama, pastikan pelajar menggunakan kaedah keselamatan yang sesuai semasa menjalankan aktiviti mengambil sampel air ternakan. Antaranya adalah pelajar perlulah memakai sarung tangan ataupun pelajar perlulah menggunakan kasut but keselamatan yang bersesuaian. Fungsi alat pelindung diri ini adalah untuk melindungi para pelajar terhadap sebarang perkara yang boleh mendatangkan bahaya pada diri para pelajar. Kita pergi kepada langkah keselamatan yang kedua. Sebelum kita ingin mengambil persampelan, kita perlu memastikan peralatan disediakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan kerja mengambil sampel air ternakan. Ia terdiri daripada alat mengambil sampel, alat mengukur dan juga bekas untuk kita isi sampel air ternakan bagi memastikan kerja-kerja mengambil sampel air ternakan dapat dijalankan dengan lebih lancar serta sampel dapat diambil dengan tepat. Kemudian, langkah keselamatan kita yang ketiga adalah kita perlu memastikan alat untuk pengambilan dan penyimpanan sampel air perlulah memenuhi syarat yang diperlukan. Ini bagi memastikan sampel mewakili keadaan sebenar dan perlu dikendalikan dengan baik supaya ianya tidak rosak dan tercemar sebelum sampai ke makmal. Ini adalah penting kerana kita ingin mengekalkan keaslian sampel di suatu paras air yang kita ambil. Jadi diharapkan para pelajar sekalian dapat memahami dan mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Berkaitan tajuk yang telah pun kita bincangkan tadi, untuk menguji kefahaman para pelajar sekalian, mari kita sama-sama menjawab beberapa soalan. Sila lihat soalan pada skrin. Para pelajar boleh mencuba dan berkongsi jawapan bersama-sama guru dan rakan-rakan di sekolah nanti. Soalan yang pertama, senaraikan 5 peralatan yang akan digunakan dalam kerja-kerja pengambilan sampel air ternakan. Adakah para pelajar dapat menjawab dengan tepat? Mari sama-sama kita semak jawapannya. Antara peralatan yang boleh digunakan ketika pengambilan sampel air ternakan adalah yang pertama, botol sampel. Yang kedua, water sampler. Yang ketiga, label. Yang keempat, bekas atau kontainer. Yang kelima, alat tulis. Dan yang terakhir sekali adalah pengangkutan air. Adakah para pelajar dapat menjawab dengan betul? Bagus. Seterusnya, soalan yang kedua adalah nyatakan paras kedalaman sampel air ternakan yang perlu diambil. Mari kita semak jawapannya bersama-sama. Terdapat 3 paras kedalaman ataupun 3 jenis sampel air ternakan. Yang pertama adalah air permukaan. Yang kedua adalah air pertengahan. Dan yang ketiga adalah air dasar. Adakah pelajar dapat menjawab dengan betul? Bagus. Dan seterusnya, soalan yang ketiga adalah apakah peralatan yang sesuai untuk kita gunakan semasa pengambilan sampel air ternakan di bahagian pertengahan? Mari sama-sama kita semak jawapannya. Jawapan bagi soalan yang ketiga adalah water sampler ataupun alat persampelan. Kesimpulannya, dapatlah di sini kita rumuskan bersama-sama bahawa persampelan air ternakan amat penting untuk dilakukan
bagi memastikan parameter air sentiasa berada pada tahap yang optimal. Ini adalah bertujuan bagi mengelakkan kadar kematian yang tinggi yang boleh berlaku kepada ternakan. Pengambilan sampel air perlulah juga dilakukan mengikut SOP yang betul. Ini bagi memastikan kualiti air ternakan terjaga dan mencapai standard piawaian yang diperlukan. Ini juga adalah kerana air merupakan keperluan penting bagi semua ternakan. Sahaja sesi pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap para pelajar dapat memahami topik yang kita pelajari dan juga dapat mencapai ketiga-tiga objektif pembelajaran kita untuk hari ini.
Sekian saja sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.